Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Apa khabar semua? So, saya harapkan semua pelajar-pelajar saya berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sihat, ceria dan gembira pada hari ini. Seperti suara yang saya dengar tadi, respon-respon yang positif, respon-respon yang baik, positif, cukup bersemangat, menunjukkan bahawa anda berada dalam keadaan gembira dan bahagia sekarang. Tak kisah walau di mana pun anda berada, sama ada di asrama, di kafe, di rumah, dalam bilik ataupun di tepi tasik, mana-mana saja anda berada. So, saya ucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya penghargaan kepada anda kerana sudi bersama saya pada petang ini pada sesi perjumpaan penasihatan akademik untuk kali kedua secara online. Dan insyaAllah hari ini kita akan berkongsikan tajuk tentang bagaimana untuk kekal disiplin. Saya dah tunjukkan kepada anda tadi slide yang berkaitan tentang peraturan disiplin yang telah disediakan oleh pegawai disiplin politeknik ataupun pegawai kebajikan dan disiplin politeknik Puan Fatin Syafinas. So, saya sangat yakin bagi pelajar-pelajar senior, pelajar semester 2 dan ke atas sudah faham, sudah tahu apakah peraturan-peraturan yang perlu anda patuhi sepanjang anda menjadi pelajar politeknik. Baik, lepas kita dah paksa, lama-kelamaan kita akan jadi biasa. Daripada kita paksa diri, so lama-kelamaan kita akan jadi biasa. Kalau kita dah paksa diri selalu hari-hari pergi kelas on time, pukul 8 sampai kelas, pukul 8 start online untuk kelas. So, lama-kelamaan kita akan biasa. Kalau kita dah paksa diri pakai kemas, hari-hari pakai kemas, so kita lama-lama-kelamaan akan biasa. Itu yang kita nak. Kita nak selepas you grad nanti, selepas you tamat pengajian di politeknik, you akan biasa berpakaian kemas. Jadi, bila you pergi kerja, you masuk dunia pekerjaan, you pergi interview, you dah selesa dengan berpakaian kemas. You dah tahu macam mana cara nak pakai kemas. You dah biasa masuk on time, masuk kelas on time. So, besok bila you dah kerja, okay, you akan pergi kerja on time. Takkan datang lambat. You akan hantar tas dalam kerja on time. So, itu akan jadi kebiasaannya. Sebab tu kita nak didik you dari start politeknik, you start belajar, sampailah you grad nanti, kita nak you biasakan dengan peraturan. Awak. Okay. Kita tak nak besok bila kerja you baru dah, nak baru nak start, baru nak start. Saya kita tak nak jadi macam tu. Kesian dekat you all nanti. So, proses untuk biasa ini tak lama dah. Tak guru. Okay. So, dari paksaan memaksa diri ni, proses ni berjalan agak lama. Kemudian bila paksa, okay, dia dah jadi sekejap saja untuk pergi step yang berikutnya. So, dia akan jadi terbiasa. Terbiasa. Okay. So, bila dah terbiasa, contohnya apabila kita masuk je dalam kereta, automatik kita akan tarik seatbelt. Okay. So, bila kita nak pergi kerja ataupun kita nak pergi meeting je, kita dah terbiasa. Okay, pergi meeting formal, kena pakai kemeja, kena pakai seluar slack, kemas. Jadi dia akan jadi kebiasaan. Jadi secara automatik dia akan set dalam hidup kita, dia akan berjalan secara natural dalam hidup kita. Okay. So, macam mana nak jadi disiplin? Yang pertama tadi, kita kena paksa diri untuk ikut peraturan, dan seterusnya kita akan jadi biasa, dan akhir sekali kita akan jadi terbiasa. So, itu saja langkah ataupun cara bagaimana untuk kita sentiasa kekal berdisiplin. Baik, itu saja sesi kita pada petang ini. Saya harap semua orang dapat sesuatu pada petang ini, pada sesi perjumpaan kita pada petang ini. Yang penting adalah patuh kepada peraturan dan jadi seorang yang disiplin. Disiplin yang berjaya adalah orang yang boleh mengikut peraturan yang telah disediakan. Dan orang yang lebih berjaya, orang yang boleh ikut peraturan yang disediakan oleh orang lain
dan mengikut mematuhi peraturan yang disediakan oleh diri sendiri. Okay? Kalau kita tak nak ikut cakap orang dan kita sendiri tak nak ikut cakap diri sendiri, so kita nak ikut cakap siapa? Rugi lah. Okay? Kita cakap kita nak belajar tapi kita tak belajar. So rugi lah. Kita nak ikut cakap siapa? So dia akan memberikan kesan yang buruk pada anda, dia akan merugikan anda. So saya harapkan anda semua akan menjadi insan yang cemerlang, berjaya dalam apa jua bidang yang anda lakukan. Bagi pelajar-pelajar senior, anda sudah tidak ada masa yang panjang untuk berubah. Maksud saya masa yang panjang dalam sistem politeknik, dalam sistem disiplin politeknik. Bagi pelajar-pelajar yang baru, junior, anda ada masa untuk betulkan diri, alignkan diri anda supaya sentiasa mengikut peraturan. Peraturan tidak sepertinya peraturan politeknik, di mana-mana saja ada peraturan. Bagi pelajar yang duduk di rumah, anda tidak tak duduk dekat kampus, tak duduk dekat asrama. Okay, bukan bermakna anda tidak terikat dengan peraturan politeknik. Bukan bermakna anda boleh buat sambil lewa. No. Selagi anda bergelar pelajar politeknik, anda kena sentiasa menjaga nama baik politeknik. Kalau anda ditangkap keluar kerana kes-kes tersebut, anda telah mencemarkan politeknik. Anda telah melanggar salah satu peraturan politeknik. Okay? Baik, so itu saja sesi kita pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang lain. Dan itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.